Halo, halo, halo. Ketemu lagi dengan Bu Salsa. Kita awali di dalam dapur iki. Tak duduhi rene-rene. Bu Salsa kemringet bar nyuci. Yo yo. Tak duduhkan di luar rumah. Ya. Silau banget ya. Oh, habis mencuci tak taruh sana ya. Aktivitas tuh ya ki mau bar nyuci. Ki karena lapar ya mau makan juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Bu Salsa. Ya. Vlog harian ya ibu rumah tangga yang ini ki. Oh, sampai banyune nang ember pepangi mang urung tak buat ben. Ini yang cerita nih mau makan. Terus nanti mereview apa yo? Yo. Rujak. Ini mau rujakku. Dari Mbah Damis. Oke, okay. Rujak mangkok. Mau tak isipi di belakang layar. He, pelanggaran. Tak duduhi ya. Rasane yo mesti mantep. Tapi kok sih ben kene sih aku tak ngambil piring mau makan ya. Oke. Okay. Aduh. Kamera ini. Mari kita makan. Panas, cuacanya panas, makanannya panas. Biasanya tak ler disik. Panas semuanya panas ini ya. Tapi sayurnya wis adem sih aku masak mau tak duduhi masakanku. Soalnya doe panen kacang ijo tadi ini gak masak ya masak bisa sih nih lemari ini copot nganu lihat kacang ini copot itu yang sele apa lah nek ngarani ini longgar nih lo gitu lo lo pengen tadi copot ya kita di nyang asem-asem ceritanya kita jiah neng gini bayi di amah kan meninggal ya wong juhu beli sapi terus yang tak jiah iku dikasih dagingnya ini tak simpan ke Salsa aku gak makan iki yo dikai daging jadi tiap semang adik ipar sing masak kan dapat ini gitu terus paling ngurang satu ini seperapatan lah yo terus jadi satu wendang masak oh terus Salsa dikasih sak mangkok tadi alhamdulillah gak usah masak yang masak adik ipar ya, Bu Ejelia ya namanya Miftah. Ya ki aku masak iki lho mau pemirsa. Iki sendiri ingi ki rica-rica wingi ki. Kepala gulu niki lawa ya wis ngene iki tahu. Iki sambel. Ki lho aku masak iki lho. Ki sayur lho deh. Sayure tak tese utah dereng dara nang. Oh. Nang belum makan bismillahirrahmanirrahim. Oh, dari saking sawah. Dikirim doe mau pemirsa nangi kok nek meh budal nih sawah lagi makan nih kita tahu tempe di momoh tapi tak kasih kuah ben gak sereten ya soalnya kan udah tua bapak mertua mungkin sereten anak panggangi lo pemirsa panggang ale ini mesti nek sayur lodeh ki oke panggang di mana panggangnya kok hilang kok ya di mana kau panggang mungkin panggang. Panggang. Saya utah iki urung kepangan. Metek mesti iki panggang. Tapi Bu Salsa jarang makan panggang sih gak patek seneng mangan tahu mbek tempe. Duwe sementing seger. Sayur tahu lawoe ya tahu. Iki lawoe. Tahu tempe aku tempene ae wis nak tahu kok. Wis. Tambahi sambel ben tambah matoh. Bisa nyambil tuh tadi pagi gue sarapan cah-cah sekolah kiri cari cawis gak di mami tuh oke yuk mari dong mari kita madang madang neng kene ayo neng anu ngarep ya tak patahan lampunya ya yuk neng meja ngarep eh tak madang nih neng kene yes madang kene
gak apa-apa tak adepke mriki kok. Tapi silau ya tak adep ndere iki gak silau. Madang salsa dolanane sendang delok pakdene mancing mbek niki. Kan yang sendang rame ya pemirsa ya. Sendang iki meh dibangun soale jungkur longsor ngono. Meh dibangun terus meh dikeki pemancingan koyo dienggo mancing-mancing warga ngono. Nek saiki saat ini sih gratis. Wong-wong do mancing kuwi donasi ya saka Pak Lurah saka wis donatur kuwi yang ngasih ya Mas Dimas Arifin ngono-ngono kuwi. Dimas Zainal terkenal ya. Ya kita makan. Wis enggak boleh dipegang ya. Nek dipegang iki jenenge disonggo, enggak boleh. Oke. Wis manganku yang ini iki ya sederhana sing penting mangan. Biasanya kerupuk nggak sampai ketinggalan, tapi emang nggak mau kerupuk di amah libur karena bayi meninggal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dang, mari kita madang. Nggak madang ya lesu. Ya, sayurnya tahu iki mau. Bumbunya itu tak rajangi tok. Tak potong-potong bawang brambang. Tombok wis santen. Santene ya tuku parutan ning pasar wis. Nangan yo ngene iki. Enak. Sayur tempe mbek tahu seneng tahu nih sih. Enak tempe ini gak pasak. Ini tau. Enak banget. Aku ngombe, rasanya seret, dan juga ngombe sih. Kan juga ngombe, tak cak yuk, sekarang ini pengennya. Ya, pengen ikut aktivitas tuh. Ya, juga rujak. Udah minum. Ding. Oke, minum dulu. Sarapan aku, nek gak ngombe. Netes. Oke. Mame saya pindah dulu. Lanjut ngicipi iki. Mangane semrawut tarmu ya. Karena kita tadi fokusnya mau mengicipi rujak dari Mbah Danis. Oke. Iki ngerujak sampai 2 kali loh. Hari Selasa wis nggawe. Terus hari Rebo ya kemarin ya. Wis ya tuh klik ya. Wi. Gawe neh. Ki jere luwih enak iki timbangane sing hari Selasa. Enak sih ngomong ngono soalnya hari Selasa kan ada yang dapat, terus Rebo dapat lagi yang ke situ, yang ke datang ke rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mantap tenan. Rasanya ini manis, sedep. Biasanya kan ono ya, pedes nyeklak. Bikin keselak. Tapi ini pedes, manis, sedep. Ya nanti kalau jadi anak itu ya kalau cowok ganteng.
Kalau cewek cantik. Ya semua anak cantik dan ganteng sih. Enggak ada ibu yang mau anaknya dibilang jelek. Seumpamanya ya, lahirnya kulitnya hitam. Tapi nak dibilang orang jelek ya enggak boleh, namanya orang tua ya. Enggak mungkin anaknya boleh diin. Pokoknya semua anak lucu lah. Ya mudah-mudahan dilancarkan semuanya, sehat selalu sampai hari lahiran Mbak Darati dan Mas Dimas. Ini ceritanya Mbak ini kan Rono, Ibu Sasa ya bang. Terus bang iki dikon ngeterno iki ning kene sedulur sak ngidul. Bar kuwi malah ora balik nih. Makanya Bu Sasa pulang sendiri naik motor. Ono nanase. Nanas. Keringetku. Geran kok ya. Panas banget cuacanya. Mangane panas. Amat tuh ono blimbing. Nah, blimbingnya besar-besar jadi rasanya enak. Tapi ini baunya kayak nggak ada pakelnya, tapi kok ada ya? Ini sing tak gigit ini pakel, pakel itu mangga, tapi baunya khas ada, tapi ini baunya nggak pakai bau, tapi ada pakelnya ini tadi kegigit pakel. Sekernan. Ya ya. Ya tak cipi. Tak entek non. Kali pewedus sedep. Warakan gue tak entek ya. Nah, inilah. Keringet gue. Mau review. Rujak dari Mbak Damis beginilah. Pokoknya mantap. Mata. Pokoknya bagi yang rewang ning kene Demis. Pokoknya jos. Semangat. Nek Bu Sasa meh rewang kerono ya kadoan ya. Kan rumahnya agak jauh. Ya enggak jauh banget tapi beda RT ya. Nek Demis itu RT 4. Bu Sasa RT 3. Nah, lanjut no, warakan wetengku. Kecengnya kekenyangan. Kenyalah aktivitas Bu Sasa siang ini ya. Baru nyuci ini gimana. Terus istirahat. Madang. Tak review no ya rasanya ngono iki mantap nanak matoh. Rujake. Nah, kan sayur lodeh ya. Ada tahu tempe panggang. Nah, terima kasih banyak sing udah dengerin Bu Sasa. Nek klera-klerone konten harap dimaklumi ya. Makanya konten Bu Sasa yang ini harian nggak bisa bikin konten yang seru ya. Ya doakan saja nanti anak-anak wis paham koyo Andi Sasa ngono kuwi nek gelem jak konten sing seru nih sawah apa nih di nih dia ya, tapi ini rong iso ini guys sekolah rong mulai sing ngandi ngandi mulai jam 4 ya. Terima kasih banyak ini manganku rata terus no kewarten kau yang ngerti dari Bu Sasa. Salam sehat semuanya. Oke, tunggu vlog-vlog berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku nak persesan ini. Yeah.